TV di Kebun Tiga.
Salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia, SCTV akan merayakan ulang tahunnya pada bulan Agustus tahun 2023 ini. Tidak terasa, SCTV sudah menemani masyarakat Indonesia dengan berbagai programnya selama 33 tahun. Untuk memperingati HUT SCTV yang ke-33, tentu saja TV yang dibawahi oleh perusahaan MTEK Group ini menyimpan sesuatu yang spesial. Sebagai perayaan, SCTV membuat rangkaian program yang diberi nama HUT SCTV 33 Extraordinary. Acara ini akan dimeriahkan dan menampilkan penampilan para musisi seperti sang legenda Iwan Fals, Noah, Dewa 19 Tip, Firza dan Mulan Jamila, Lesti, Isyana dan The Tutis, Mawar De Jong, Kristi, Budi Doremi, Fabio Asher, Mario G, Klaw, Happy Asmara, UN1TY, V1RST, Ray Bong, Akila Kalista, Kesia Alvaro, dan masih banyak lagi. Selain itu juga akan ada penampilan penyanyi internasional dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Agnes Monica. Agnes Mo, secara spesial akan membawakan single terbarunya berjudul, Get Loose, yang untuk pertama kalinya dihadirkan secara live di televisi Indonesia, hanya di malam puncak H33 SCTV Extraordinary. Bukan hanya penyanyi yang akan memeriahkan acara ini, namun juga akan ada penampilan spesial para pemain sinetron SCTV. Kali ini para pemain sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih akan menampilkan drama musikal. Tidak hanya itu, penampilan mengejutkan dan misterius juga akan ditampilkan oleh The Secret Rihanna. Setelah dengan penampilan menegangkan, HUT SCTV juga akan menghibur dengan celotehan penuh tawa siap mengocok perut oleh Kiki Saputri dan Kak Lontong.